طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاتباط في العلم. باب الاتباط الغين dari kata al-gibtah, ya, dari kata al-gibtah. Nah, dan hasad yang disebut di dalam hadis itu yang diinginkan dengannya al-gibtah. Karena itu Al-Bukhari memberi judul bab al-ittibaq fil ilm. Dia dari sisi mana ada kemiripan dengan hasad, yaitu dari sisi al-hirs wal-munafasa. Dia punya semangat untuk mendapatkan, ingin menyaingi. Iya, ini pada hasad dan gibtah dua-duanya ada. Hanya saja bedanya, kalau hasad itu tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Kalau hasad dia menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, itu hasad. Tapi kalau gibtah tidak, dia ingin dapat seperti itu. Ingin juga semangat, ingin seperti itu. Tapi dia tidak mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain. Ini perbedaannya. Baik. Jadi al-gibtah fil ilmi wal hikmah, pada ilmu dan hikmah. Sebab dua hal ini adalah pemberian yang sangat berharga. Adalah pemberian yang sangat berharga. Karena itu Nabi Sulaiman alaihi salam dan Nabi Daud disebut diberi ilmu dan hikmah. Dan ini pemberian yang sangat besar. Padahal mereka diberi kekuasaan, tidak disebut kekuasaannya. Iya. Dan juga diberi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam Alkitab wal hikmah. Tidak disebut yang lain. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi pemberian yang sangat besar. Karena itu, gibtah di dalam ilmu dan hikmah itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Iya. Itu bagian dari himmah di dalam ilmu. Kemudian kata beliau, waqala Umaru tafaqahu qabla tusawwadu. Dan berkata Umar radhiyallahu anhu, iya, tafaqquhlah kalian, pelajarilah fikih agama, qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan sebagai pemimpin. Iya. Bukan dari ucapan Umar ini bahwa kepemimpinan menghalangi seorang dari menuntut ilmu, menahan orang dari menuntut ilmu. Iya, tapi maksudnya kepemimpinan, kalau orang sudah memimpin karena dia sudah sibuk, banyak pekerjaan, akhirnya kadang dia sulit untuk hal itu. Dan kadang kepemimpinannya menjadi fitnah bagi dirinya sehingga dia malu atau enggan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Iya. Karena itu hadis ini diartikan oleh para ulama. Iya. Agar supaya seorang itu belajar fikih semenjak dia dari kecil. Jangan ketika dia sudah besar dijadikan pemimpin baru dia belajar.
Nah, dan ini juga terdapat dalamnya tanbih. Oh, tidak layak seorang itu masuk ke dalam kepemimpinan padahal dia tidak punya fikih di dalamnya. Karena itu kata Imam Syafi'i, "Idza tasaddara al-hadats fatahu ilmun katsir." Apabila seorang yang muda baru belajar tasaddar, maju di depan, berada di barisan paling depan, maka dia akan luput ilmu yang sangat banyak. Iya. Dan di Gharibul Hadits, Abu Ubaid menjelaskan ucapan Umar ini, maknanya, tafaqqahu wa antum sigar, qawla antasiru sadatan, fatamna'ukum al-anafatu anil akhdi amman huwa dunakum fatabaqa juhala. Kita beliau, belajarlah dan kalian masih muda sebelum kalian menjadi pemimpin, sehingga al-anafah menahan kalian untuk mengambil dari orang yang lebih muda di bawah kalian, sehingga kalian tetap berada di atas kejahilan. Iya. Jelas ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari hal yang indah. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Mengandung beberapa makna yang telah kita sebutkan. Iya. Apa maksud Al-Bukhari membawakan asar Umar ini di sini? Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa riasa kepemimpinan, walaupun kepemimpinan ini dari hal yang dicemburui, ada gibtah di dalamnya, tapi harus diketahui bahwa gibtah di dalam kepemimpinan itu dengan salah satu dari dua hal yang disebut di dalam hadis. Kalau kepemimpinannya kaitannya dengan ilmu yang dia sebarkan atau harta yang dia habiskan. Sebab dimaklumi para pemimpin, pakai itu dari ulama maupun umara, mereka mampu menyebarkan ilmu apa yang tidak disebar oleh orang yang dibawa mereka. Demikian pula kalau dia adalah dari umara, dia mampu untuk menginfakkan banyak hal. Apa yang dilakukan oleh per orang itu adalah perkara yang berat. Maka gibtah terhadap kepemimpinan itu terkait pada dua hal yang disebut di dalam hadis ini. Jadi ini yang disebut oleh Ibnu Hajar, zahir yang diinginkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana al-Khumaidi wa huwa Abdullah ibn Zubair Abu Bakar al-Khumaidi. Qala haddatsana Sufyan wa huwa Sufyan ibn Uyayna Abu Muhammad al-Hilali al-Makki. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Khalid على غير ما حدثناه الزهري. Ya, menceritakan kepada kami Ismail bin Khalid, tapi lafaznya beda dengan apa yang diceritakan oleh Az-Zuhri. Nah, ini hadis diulangi oleh Al-Bukhari di tiga tempat yang lainnya. Salah satunya dari jalan Ismail Ibn Abi Khalid, salah satunya dari jalan Az-Zuhri. Ya, tapi jalan yang kita baca di sini ini selain dari jalan Az-Zuhri, karena itu diingatkan oleh siapa? Oleh Sufyan ibn Uyainah. Iya. Karena ini dari Abdullah ibn Mas'ud, yang Az-Zuhri itu dari
Abdullahi ibnu Umar. Ya, jadi jangan disangka ada kekeliruan di dalam riwayat ini. Dan ini dari tambihat yang seperti ini, peka ya para ulama ahli hadis. Sebab ini pembahasan ilal. Pembahasan ilalul hadis. Jangan sampai ada yang memahami bahwa ada kekeliruan dalam riwayat. Karena itu Ibnu Uyayna mengingatkan bahwa ada dua riwayat dari dua guru yang thiqah di dalam hal ini. Satu dari Musnad Abdullah bin Mas'ud dan satunya dari Musnad Abdullah bin Umar. Iya. Kata beliau rahimahullah, qala sami'tu Qais ibn Abi Hazim. Saya mendengar Qais bin Abi Hazim Al-Ahmasi Al-Bajali. Qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud. Beliau berkata saya mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Anahu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Iya. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Nah, di sini penafian ya hasad. Menunjukkan bahwa hasad dasarnya semuanya tercela, semuanya matmum, tidak diperbolehkan kecuali pada dua khisal ini. Illa fi ithnataini. Iya. Di sini pakai muannats ithnatain. Sebab kaitannya dengan khaslatain. Khaslatain ithnatain, begitu. Kecuali pada dua perkara. Nah, menunjukkan bahwa dua perkara ini adalah dua yang paling baik atau dua hasad yang diperbolehkan. Rajulun atahullahu malan. Dua perkara ini adalah seorang lelaki, boleh dibaca rajulun, boleh dibaca rajulin. Seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya harta. Fasullita ala halakatihi fil haq. Sini fasullita, di riwayat sini dihabiskan. Mungkin yang menghabiskannya dia sendiri, dan mungkin yang menghabiskannya orang lain di atas persetujuannya, perintahnya dan ridhanya. Iya. Jelas ya? Di sebagian riwayat fasal lapahu, dia sendiri yang mentaslitnya. Dan di sini ditakbir dengan sallapahu. Ya. Taslit itu dari bentuk dia kuasakan. Ya. Dari kata sultan ya. Dihabiskan. Nah. Ini menunjukkan bahwa dia dalam hal ini mengeluarkannya dalam keadaan dia keluarkan sepenuhnya. Kalaupun ada dari jiwa hambatan, itu tidak mempengaruhi sebab dia sudah taslit, sudah penuh keluarnya. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Di atas lid, di atas halakatihi, di dalam kebinasaannya, membela kebenaran. Iya. Ini kalimat ihlak menunjukkan mubalaghah di dalam menghabiskan. Punya harta tapi habis-habisan dia. Tapi habis-habisannya fil haq, di dalam kebenaran, di dalam ketaatan. Iya. Ada orang yang seperti ini luar biasa. Ada orang yang punya harta, dia berinfak.
biasa itu orang berinfak, bukan suatu hal yang terlalu aneh. Orang-orang yang tidak memiliki harta saja banyak yang berinfak. Tapi ini dia punya harta, tapi seakan-akan dia binasakan dirinya dalam menginfakkannya, dalam membela kebenaran. Nah, ini yang luar biasa. Patut seseorang itu hasad terhadap pahala yang besar yang dia dapatkan, terhadap semangat di dalam dirinya. Iya. Dan yang kedua, warajulun atahullahu al-hikmah. Dan seorang lelaki diberi hikmah. Diberi al-hikmah. Jadi pakai al-hikmah. Iya. Ada yang menafsirkan ini Al-Quran. Diberi Al-Quran. Ada yang menafsirkan lebih luas daripada itu. Dan itu yang lebih tepat. Sebab kata hikmah, dia lebih umum. Masuk di dalamnya Al-Quran dan selain Al-Quranul Karim. Sunnah Nabi dari hikmah. Iya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya adalah hikmah. Ilmu agama semuanya adalah hikmah. Jadi dia diberi hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maka dia memberi qada dengannya. Kalau dia memutuskan, dia putuskan dengan Al-Quran, dengan ilmu. Dia putuskan dengan hawa nafsunya. Tidak dia putuskan dengan adat istiadat dan kebiasaan. Wa yu'allimuha, dan diajarkan. Diajarkan kepada orang lain. Takkan datang nanti hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Hadith ini terdapat di dalamnya pembahasan, ya, dia masuk di dalam pembahasan. Sebagian ulama yang mengistilahkannya sebagai fudulul ilm. Yang mana yang lebih afdal antara al-ghaniyus syakir atau al-fakirus sabir? Yang mana yang lebih utama antara orang yang kaya tapi bersyukur dan orang yang fakir tetapi sangat bersabar? Iya. Sebab ini dua orang, dua-duanya memiliki keutamaan. Yang mana yang lebih utama? Dan ini diantara dalil ulama yang mengatakan bahwa orang yang kaya bersyukur itu lebih utama. Iya. Tapi banyak dari masyayikh kita menguatkan bahwa fakir yang bersabar itu lebih afdal. Ya, walakulli hal, dua-duanya adalah jenjang ubudiyah dari tingkatan yang agung di dalam penghambaan. Kalau diberi harta, dia bersyukur. Ya, tidak diberi harta, dia bersabar. Dan semuanya adalah sifat seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban diambil mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair." إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Nah, itu sifat seorang mukmin. Ini hadis terdapat di dalamnya mana-mana yang agung, ya, kalau dicermati, ya, hal-hal yang indah. Dan cukuplah bahwa Nabi menyebutkan tidak ada hasad kecuali pada dua perkara ini. Maka dua hal ini dari amalan yang sangat salih. Ya, seorang apabila sampai ke sana, dia masukkan dirinya di jenjang yang mulia ini. Baik. Terus. Semoga Allah Taala bar mazkir fi dhahab Musa sallallahu alaihi wasallam fi bahr ila al-Qadir. وقال تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال رحمه الله تعالى
حدثني محمد بن غريب الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي أنصاري عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صحيح موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما عبيد كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحب هذا في صحيح موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرج فإنك ستلقاه وقال يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره وما أنسانيه تنسانيه nyantai di bacaan di Al-Quran di riwayat Hafs An-Nasim pembaca kitab Ansanihi wala dalika ma kunna nabghi fartadda ala atarihi ma qasasa fawajada khadira takana min sya'nihi ma alladhi qasasa Allah azza wa jalla fi kitabih. Baik, ini kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam mengarungi lautan menempuh apa namanya masyakkah yang sedemikian berat untuk menjumpai Nabi Khadir. Kaitannya dengan bab sebelumnya dalam masalah gibtah. Iya. Nabi Musa alaihi salam dari ulul azmi. Tidak diragukan bahwa Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Lebih afdal. Ya, bersamaan dengan itu beliau masih saja melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidir, mengambil tambahan ilmu. Iya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini dari ihtimal al-masyakka fi talabil ilm, menempuh hal yang letih, memberatkan dalam menuntut ilmu, terus bersemangat mendapatkan ilmu ini dari perkara yang patut seorang itu gibtah terhadapnya. Iya. Baik. Dan Nabi Musa alaihi salam dari sisi kepemimpinan beliau dan panutan Bani Israel, pimpinan Bani Israel, Nabi. Tapi bersamaan dengan itu kedidikannya yang tinggi tidak menghalangi beliau untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu, mengarungi lautan, ya, menembus daratan sebelumnya, kemudian mengarungi lautan. Iya. Kayaknya munasabah. Apa? Al-Bukhari rahimahullah membawakan kisah tentang Nabi Musa di sini. Iya. Baik, dan di dalam kisah ini terdapat fawaid yang sangat banyak. Insya Allah kita akan terangkan nanti di 3 bab yang akan datang. Terus. Qala rahimahullah ta'ala babu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma 'allimhu al-kitaba. Baik, saya baca dulu sanadnya di atas ya. Babu madukira fi dhahabi fi dhahabi Musa alaihi salam fil bahri ila al khadir qulillahi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Ayat ya hal attabi'uka, bolehkah saya ikut kepadamu agar supaya engkau mengajarkan kepadaku dari ilmu, dari rushd yang diajarkan kepadamu. Ini ada piada menuntut ilmu. Nabi Musa kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Khidir. Tapi bersamaan dengan itu, ya karena dia yang ingin belajar, dia minta izin. Ini adab talib kepada guru.
Iya. Dan ini adalah hal yang ajib di kalangan as-salaf. Disebutkan di dalam biografi Abu Ishaq al-Isqarayini, ya, dia ini sudah menjadi panutan di banyak bidang ilmu. Akan tetapi di sebagian cabang ilmu bahasa ada sebagian muridnya yang hadir lebih bagus darinya. Maka dia minta kepada murid ini untuk disusunkan sesuatu dari buku seputar masalah bahasa itu. Begitu si murid mendatangkan buku itu, maka Abu Ishaq al-Isqarayini ini mengambilnya. Kemudian dia turun dari kursinya. Dia duduk di bawah, kemudian si murid dia suruh duduk di atas. Dan terus Abu Ishaq al-Isqarayini ini bertanya dan bertanya sampai selesai. Kemudian dia kembali lagi ke kursinya. Nah, ini dari akhlak al-ilm yang memang dipelihara oleh para ulama. Dan ini menjadikan ilmu mereka itu berberkah. Karena ada keterkaitan antara ilmu dan pengamalan. Iya. Berbeda dengan banyak dari kita, nasallah al-afiyah wassalamah. Ya, kadang kita mengetahui dari etika-etika ilmu, tapi kita kurang di dalamnya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Qala haddathani Muhammad ibn Gurair al-Zuhri. Gurair di sini musaggar ya. Dan dia dari Az-Zuhri juga. Satu kabilah dengan gurunya. Qala haddatsani Ya'qub bin Ibrahim, yaitu Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri. Qala haddatsani Abi, yaitu Ibrahim Ibn Sa'ad Az-Zuhri. An Salih, dari Salih yaitu Salih bin Kaisan. An Ibn Shihab, wahuwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillahi ibn Abdillah Az-Zuhri. Qala haddathana Ubaidullahi ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud. Qala akhbarana anna Ubaidullahi ibn Abdillahi akhbarahu an ibn Abbasin. Ya, dan seterusnya ya, riwayatnya akan datang lagi. Baik, riwayat berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Ma'mar. Qala haddathana Abdul Warith. Qala haddathana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhu al-kitaba. Baik, qala rahimahullah babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma 'allimhu al-kitab. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ajarkanlah Alkitab kepadanya. Baik. Dan ini dijadikan judul bab oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seakan-akan beliau ingin menunjukkan bahwa doa ini tidak khusus untuk Ibnu Abbas. Sebab di teks hadith Nabi mendoakan untuk siapa? Ibnu Abbas. Boleh saja didoakan ini untuk selainnya. Allahumma alimul kitab. Jelas ya? Boleh didoakan untuk selainnya. Iya. Dan di sini sudah berlalu di kisah ya, bagaimana Ibnu Abbas, dia lebih tinggi kedudukannya di antara kawan-kawannya. Sampai disebutkan di riwayat sebelumnya, ia berdebat dengan siapa? Al-Hur bin Qais Ibn Hisan Al-Fazari dari Ibn Abbas. Benar ya di dalam ucapannya, sebagaimana yang diterangkan oleh Ubay bin Ka'ab. Dan ini menunjukkan bahwa Ibn Abbas lebih paham Alkitab. Karena itu Al-Bukhari bawakan bab ini untuk menerangkan sisi keutamaan Ibn Abbas. Karena Nabi SAW apa? Mendoakannya.
Iya. Kata beliau, haddatsana Abu Ma'mar wa huwa Abdullah bin Amr al-Basri al-ma'ruf bil Maq'ad. Qala haddatsana Abdul Warith wa huwa Abdul Warith ibn Sa'id. Qala haddatsana Khalid wa huwa Khalid ibn Mihran al-Haddad. An Ikrimata, Ikrimah Mawla Ibn Abbas, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memelukku. Wa qala, dan beliau berkata, Allahumma allimuhul kitab, ya Allah ajarkanlah al-kitab kepadanya. Iya. Baik, dammani Rasulullah, Rasulullah memelukku. Kemudian mendoakan ini. Menunjukkan bolehnya mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu. Dan mengkhususkan sebagian orang dengan doa. Boleh. Terdapat keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan terdapat keutamaan ilmu diantara di atas harta. Ya, sebab Nabi tidak mendoakan untuk Ibnu Abbas diperbanyak hartanya. Tapi doakan apa? Diajarkan Alkitab. Walaupun ada sebagian sahabat yang didoakan diberi harta, maka itu diikutkan dengan doa kebaikan yang lainnya dari sisi ilmu dan iman. Iya. Baik. Dan akan datang nanti hadits ini dengan riwayat yang lain, dengan lafaz yang lain. Dan juga akan datang di pembahasan wudu ya. Dan di situ nampak kecerdasan Ibn Abbas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Ya, dan terdapat di dalam hadits ini fadilah di dalam memahami Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Kitab. Baik, sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlaka wa rahmatullah.